أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ألا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا علم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya tetamu-tetamu Allah. Saya mulakan dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin menyampaikan salam daripada Ustaz Basir. Sepatutnya Al-Fadhil Ustaz ialah yang akan bersama dengan kita menyampaikan amanat tazkirah dan juga khawatir. Adapun begitu, ada beberapa keadaan yang tidak dapat dielakkan menyebabkan beliau meminta imam yang bertugas pada malam ini, iaitu saya sendiri, untuk menggantikan tempatnya. Adapun begitu, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyuluh dan membimbing hati dan juga membimbing ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini adalah amanah dan tidak adanya tokok tambah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini yang berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, daripada awal lagi keluar daripada rumah sampailah ke saat ini, mudah-mudahan Allah Taala mengganjari amal yang jariah, yang berterusan. Yang berterusan, yang berpanjangan. Dan untuk mereka yang mungkin baru sampai, tidak ada istilah terlambat untuk kita mentajdid ataupun kita memperbaharui niat kita. Mudah-mudahan duduk kita, walaupun mungkin ada yang melintas di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, walaupun dengan niat i'tikaf, Allah Taala memberikan pahala yang hasanah, insya-Allah. Jadi menyambung siri kuliah yang disampaikan oleh saya sendiri, membawakan kitab Pesan-Pesan Nabi, Syarah Hadis dalam Perspektif Dakwah dan juga Tarbiyah, yang telah dikarang oleh Said Muhammad Nuh. Sekali lagi saya ringkaskan biodata sebekah beliau. Beliau merupakan ahli antara ulama-ulama hadis, ulama-ulama hadis kontemporari dari bumi Mesir, seorang yang sangat-sangat intimak ataupun sangat-sangat fokus dalam kerja penulisan buku kitab-kitab, khususnya dalam ilmu bidang hadis. Dan kitabnya sangat menarik untuk kita jadikan guideline yang kita boleh guna pakaikan pada hari ini. Kerana dalam hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh beliau, beliau telah merumuskan terhadap dua perspektif, iaitu perspektif yang pertama melihat dari sudut perspektif dakwah dan juga perspektif tarbiyah. Mungkin ada yang sebahagian agak baru dengan istilah-istilah seperti tarbiyah. Dan boleh saya ringkaskan dalam terjemahan takrifan bahasanya. Kalau dakwah itu adalah kita baligh, kita tabligh, kita sampaikan. Dan juga tarbiyah itu adalah dari sudut pendidikan. Maknanya daripada hadis, dalam sebuah hadis yang diambil yang dihimpunkan dalam kitab ini oleh penulis Sayyid Muhammad Nuh, dia merumuskan kepada satu kaedah yang lebih praktikal. Kadang-kadang kita dapat hadis, kita tahu bila nak guna pakai hadis tersebut. So hadis ini, himpunan-himpunan hadis dalam kitab ini memberikan kita sedikit guideline macam mana kita nak gunakan, nak aplikasikan hadis ini sesuai dan juga relevan pada keadaan kita, umat kita pada hari ini. Dan telah pun kita lalui
dua buah hadis, dan pada siri yang lalu telah saya bacakan hadis yang ketiga. Dan kita masih lagi pada malam ini juga pada hadis yang ketiga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memiliki kitab yang telah diagihkan, boleh buka muka surat 37. Ya, saya akan ulang sekali lagi sebagai permulaan. Kemudian kita akan elaborate satu persatu, dan kita akan tengok macam mana penulis mengolah sampai kita boleh faham betul hadis ini untuk dalam praktikal amal harian kita. Jadi insya-Allah saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya wa mali dunya wa mali walladhi nafsi biyadihi ma mathali wa mathalu dunya illa karakib illa karakibin saran fi yawmin saif fastadalla tahta ash-shajaratin sa'ah min nahar thumma raha wa tarakaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi apakah maksud pada hadis tersebut? Ya, saya boleh bacakan dan kita boleh sama-sama ambil iktibar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia dan apa urusan dunia denganku? Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, perumpamaanku dan perumpamaan dunia ialah seperti musafir yang berjalan di hari yang panas, lalu ia berteduh di bawah pohon selama beberapa waktu pada siang hari. Maka ia beristirahat lalu meninggalkan pohon tersebut. Yang dah lalu, hadis ini pada minggu lalu mungkin dah dapat tangkap. Tapi bagi mereka yang mungkin baru first time dengar, siapa yang kali pertama dengar? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nilai dunia di sisi seorang hamba. Besar sangat ke nilai dunia di sisi kita ni selaku sebagai hamba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dengan melontarkan persoalan. Apa urusanku dengan dunia dan apa urusan dunia denganku? Demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggaman tangannya. Ya, telah saya sebutkan pada siri yang lalu bagaimana lontaran persoalan ini sebenarnya adalah satu kaedah uslub dakwah yang sangat bijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan satu ilmu, ya, berkongsikan satu ilmu dengan kaedah bertanya. Ya. Dia bertanya kepada sahabat supaya sahabat boleh reflect dan respon. Dia reflect pada dirinya. Apa urusan, betul juga bila Nabi kata apa urusan dunia denganku dan apa urusanku dengan dunia, menyebabkan para sahabat rasa macam checkmate, kan? Bila nak kata apa urusan aku dengan dunia dan apa urusan dunia denganku, seperti adanya tak adanya jalan keluar. Akhirnya jalan keluarnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, demi zat Tuhan yang menggenggam jiwaku. Nak katanya dengan dunia dan juga apa urusan dunia terhadapku. Kita boleh lihat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh tauladan yang baik. Agak-agaklah kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima setiap tawaran, ya, daripada Arab Quraisy pun dia terima, daripada sahabat yang bernama Sayyidina Umar pun dia terima. Agak-agak apa yang ingin ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Bahawa sebenarnya agama ini perlukan satu pengorbanan. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunjukkan pengorbanan yang terbaik, kepada siapa kita nak merujuk? Tak ada dah. Wa khairu khalqi, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kejadian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Banyak kali kita dengar ayat ini. Ini adalah contoh-contoh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh tauladan yang baik. Kalau bukan kita yang nak terima contoh tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik ini, kita nak harapkan siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, ahli jiran tetangga kita. Susah kalau kita sendiri yang tidak memulakannya. Ya. Dan ketahuilah, setiap kebaikan ni dalam Islam, ya, boleh juga ditakrifkan sebagai contagious. Saya suka sangat guna istilah ni. Setiap kebaikan yang kita buat, memang dia akan spread. Dia akan tersebar luas. Tak payah ambil contoh yang susah. Ambil contoh sapu sampah ataupun kutip sampah.
Hari ini Haji Ayub dia kutip sampah. Bukan hari ini je, dia berterusan di istiqamah. Selama seminggu dia kutip sampah, dia kutip sampah kat sekitar masjid ni. Dia seorang kutip sampah. Hari yang kedua, ya, pelajar MSU nama dia Solihin, dia nampak. Dia nampak, ya, haji ni rajin betul dia. Dia akan turut bersama dengan haji untuk mengutip sampah. Agak-agak lah dalam tempoh sebulan, bila seorang bertambah, bertambah lagi seorang, bertambah lagi seorang, rasanya orang nak buang sampah pun dah segan lah. Pun segan. Jadi sebenarnya nilai, setiap nilai kebaikan yang ada dalam Islam sangat-sangat besar nilainya, walaupun sekecil-kecil perkara. Itulah yang disebutkan, kalaulah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, amalan yang baik, amalan yang terbaik dan dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang sedikit tetapi istiqamah. Inilah dia, buat benda sikit dia, sebarkan salam. Hari ini saya bagi salam kepada haji. Saya bagi salam, esok haji rasa macam nak bagi salam kepada saya pula. Ha, nampak tak? Saling. Kalau hari ini kita rasa macam, kenapa Islam ni tak nampak dah macam seperti zaman Nabi SAW, jangan tuding pada orang lain. Kita buat dulu. Sebab bila kita start dulu, ya, dalam keluarga kita, tak payah cakap besar ni, dalam keluarga kita, kita start dulu, insyaAllah dia akan, ahli keluarga akan terkesan dan rasa diserap dengan satu nilai akhlak yang sangat terpuji. Bila dalam keluarga kita berjaya buat, kita cuba buat kat ahli jiran tangga kita ataupun keluarga lebih besar, komuniti kita, insyaAllah, ya, tidak ada peliknya, ya, Islam seperti mana Islam di zaman Nabi SAW, seperti zamannya sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, tabi'in, zaman awliya wa salihin, kita akan dapat perasaan yang sama. Ya? Dan itulah yang disebut sebagai bi'ah salihah, suatu suasana yang salih, salihah. Okey. Pada kita sambung pada muka surat 38, bagaimana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya. Ini dalam hadis yang ketiga dari riwayat yang lain, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqama wa qad athara fi jambih faqulna ya Rasulullah law ittakhadhna laka wita faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ini dalam riwayat yang ketiga. Periwayatan lebih kurang sama, tapi ada yang ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil di setiap periwayatan yang berbeza tersebut. Ya, Nabi SAW suatu malam, dia, baginda SAW tidur di atas tikar, di atas tilamnya, di atas tikar, minta maaf. Ketika beliau bangun, tikar tersebut membekas di lambung beliau, ya, di badan beliau, baginda SAW. Maka fakulna, maka kita katakan atau kami katakan, iaitu para sahabat mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita membuat kasur ataupun tilam untukmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa urusanku dengan dunia? Keberadaanku di dunia tidak lain seperti musafir yang berteduh di bawah pohon. Ia beristirahat lalu meninggalkan pohon tersebut. Okey. So tiga periwayatan tadi tidak jauh perginya. Ya, kita dapat faham intipati dan apa yang ingin cuba disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu je kata kunci dia. Kelazatan dunia ada, tapi sedikit dan sangat sekejap. Bagaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang pengembara yang berjalan jauh, kemudian ia melihat satu pokok untuk beliau rehat seketika. Kemudian ia berlalu pergi meneruskan perjalanannya. Ha, itulah nilai dunia. Duduk seketika di bawah pohon yang rimbun, yang rendeng, ah, itulah nilai dunia. Sekejap je. Lepas tu teruskan perjalanan. Okey, jadi kita telah pun selesai untuk membacakan tiga periwayatan hadis. Yang pertama tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian dua lagi hadis tadi diriwayatkan sendiri oleh At-Tirmizi. Okey, kita boleh lihat pada muka surat 41, ya. Yeah. 41. Kita boleh lihat pada poin nombor 1 tu, ya. Yeah. Sikap orang Muslim terhadap dunia. Okey.
Jadi kita dah nampak jelas dah macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita dengan dunia. So apakah nilai kita dengan dunia? Hanyalah seketika. Sekarang ini penulis ya Sayyid Muhammad Nuh dia cuba merumuskan dalam poin yang mungkin insya-Allah lebih jelas. Yang pertama pada muka surat 41, sikap orang muslim terhadap dunia. Ya, apakah maksudnya daripada poin ini kita boleh dapat tahu apakah maksudnya kita ni dengan dunia tak ada apa-apa kaitan pun, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, perlu ke kita ni kepada dunia? Orang kata dunia ini jambatan kepada akhirat. Mana relevannya, mana signifikannya pada statement tersebut? Jadi Sayyid Muhammad Nuh cuba merungkaikan dan cuba menjawab sikap orang muslim terhadap dunia. Apa kata beliau? Singkat saja, sikap orang muslim terhadap dunia ialah ia tidak ada salahnya untuk mendapatkan dunia seperti yang ia inginkan, tetapi ia perlu memenuhi pada dua syarat. Yeah. Statement yang pertama, dia kata tidak ada salahnya untuk mendapatkan dunia, tetapi ia memerlukan kepada dua syarat untuk dipenuhkan. Yang pertama, ia memperolehi dunia itu dengan cara-cara yang syar'i, yeah, yang ditetapkan dan diridhai Islam. Maknanya apa? Boleh kita mencari isi ataupun sedikit nilai dalam dunia ini, tapi dengan satu syarat. Syarat dia adalah selari dengan syarak. Tak boleh kita ambil pukul rata semua. Dalam urusan jual beli pun kita tibai juga riba. Dalam kita buat perjanjian pun kita tidak penuhi. Bahkan kita memungkiri perjanjian. Jadi semua-semua ini adalah benda yang bercanggah dengan syarak. Banyak lagi lah apa bentuk-bentuk habuan yang kita boleh dapat. Di sebalik kita melakukan bisnes ke, di sebalik kita menjadi orang tengah kepada bisnes ke, apa-apa semua tu. Jadi semua keharusan yang dibenarkan dalam Islam, dia berpusing sekitar dalam konteks syarak. Melepasi had syarak maknanya Allah Ta'ala mengharamkan untuk kita mencari isi dunia. Boleh faham ? Okey, kemudian yang kedua adalah dunia berada di tangan orang Islam, bukan di hatinya. Boleh faham ? Dunia itu berada di tangan, bukannya di hati. Ya, artinya jika dunia diminta darinya sewaktu ataupun pada bila-bila waktu, ia pun melepaskannya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan hatinya tidak menyatu dengan dunia. Saya baru sangat terlibat dalam mutawif, mengikut agensi Maghfirah Travel. Saya pernah ditanyakan oleh salah seorang daripada peserta untuk melakukan umrah. Dia pernah bertanya, "Ustaz, kalau kita ni macam mana kita nak tahu seruan kita untuk mengerjakan umrah, ni cerita umrah ni bukan haji, dah sampai?" Saya ni alhamdulillah Allah Taala susun elok-elok. Waktu saya free, saya dapat cuti, bahkan saya dapat bonus. Masa tu saya dapat pergi umrah. Tapi tiba-tiba bos kata kat saya, majikan kata kat saya, "Kalau awak boleh fikir-fikirkan untuk nak stay, maknanya tak jadi pergi buat umrah." Sebab majikan dia bukan muslim lah. Kalau saya sebut, maknanya fahamlah. Jadi majikan dia sendiri menawarkan kepada dia. Bahkan sepatutnya dia dah tahu dah. Majikan dah tahu dah. Sepatutnya majikan dah tahu dia dah ambil cuti, bahkan dapat bonus untuk melakukan umrah. Tapi elok-elok dia nak buat umrah tu, majikan tawar kepada dia. Majikan tawar kepada dia triple bonus. Sebab mungkin kedudukan dia dalam syarikat tersebut sangat penting, untuk dia commit kepada satu presentation lah. Jadi dia tanya kepada saya, "Ustaz, saya ni sekarang ni dah di antara dua." Apa di antara duanya? Rupanya yang pertama untuk nak buat umrah, yang kedua nak terima tawaran tiga kali gandaan bonus. Jadi saya katakan kepada dia, "Sebenarnya
Sebab kita dengan peserta kita panggil haji. Haji sebenarnya memang nak sangat pergi buat umrah ke ataupun sekadar nak pergi bercuti ambil angin. Sebab ciri-ciri orang nak bercuti ambil angin ni, dia boleh tangguh, dia boleh dia boleh reserve, dia boleh lepaskan pada nama pada orang lain apa sebagainya kan. Kemudian dia kata, eh taklah ustaz, saya pun dah lama sangat tak pergi kan. Ha, kalau gitu pergilah, kenapa rasa terkesan dengan triple tu? Tapi ustaz, triple ustaz, triple, dia kata. Dia kata kalau triple tu saya boleh bawa lagi family saya buat umrah. Wah, pandai dia. Kalau ikut logik betul lah. Kalau ikut logik betul. Ha, inilah talbis iblis. Macam mana macam mana syaitan ni mula berperanan. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah jemput dia menjadi tetamu. Tapi kalaulah ketika itu dia tidak rasa panggilan Allah Taala untuk menjadi tetamu di rumah Allah Taala, Allahu Akbar. Alangkah rugi dan malangnya. Kita pun sibuk-sibuk ternanti-nanti bila dah dapat pergi, bila dah dapat pergi. Orang ni dah dapat pergi, kan? Tapi terkesan dengan tawaran 3 kali ganda bonus. Kemudian saya cakap kepada dia, saya bagi dia satu doa, haji, haji baca doa ni. Dan doa ini adalah doa yang telah dibacakan sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa doa dia? Allahumma la taj'al dunya fi qulubina. Ya, ataupun lebih synchronize, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini berada di tanganku, bukannya dunia ini berada di hatiku. Okey. Kemudian kalau nak ikutkan trip dia lebih kurang lagi 3 minggu. Ya, 3 minggu sebelum ia berlepas. Minggu yang pertama tu selepas saya dah bagikan doa tu, dia masih lagi was-was lagi. Dia masih alah, macam mana kan. Dia nak terima juga kan tawaran tu, bukan senang-senang dapat. Masuk minggu kedua masih teragak-agak lagi, aku nak pergi, tak nak pergi. Alhamdulillah pada minggu yang ketiga dia kata, ustaz, doa tu telah menutupkan saya kepada dunia. Wah, dia cakap macam tu kat saya. Dan saya rasa inilah saat dan detiknya untuk saya bertemu dengan Allah Taala dalam menjadi, erti kata, menjadi seorang tetamu lah. Dan alhamdulillah doa tersebut telah pun memberi kesan terhadapnya. Dan kita boleh amalkan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Allahumma ja'al dunya fi aidina. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, bukannya dunia di hati kami. Hari ini dah berapa lama dah kita hidup? Ya, kita ini terpandu dengan kemewahan dunia. Ya, mungkin sebahagian akan nampak dunia ini sangat indah, sehingga ia lupa akannya ada satu kehidupan yang kedua, iaitu kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Ya. Dan percayalah, jika sekiranya kita pernah merasakan dunia ini jauh lebih besar daripada akhirat, cuba kita start membacakan doa ini. Ya, kalau perlukan kita tak ada whiteboard. Ya. Tapi boleh baca dalam takrifan bahasa Melayu lah. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan kami, dan janganlah kau jadikan dunia itu di hati kami. Dan daripada doa tersebut, ya, kita dapat fahami bahawa sahabat, ya, seperti Sayyidina Abu Bakar, besar jiwanya untuk agama ini. Kenapa? Tidak nampak dan ataupun tidak terpalit pun, walaupun sedikit pun, ya, nilainya dunia terhadapnya. Kita bagi laluan dulu untuk azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah 5 ke 10 minit sebelum kita mengakhiri kuliah pada malam ini, saya ingin menyimpulkan ataupun merumuskan seperti mana disebutkan oleh penulis Sayyid Muhammad Nuh, ya, bagaimana sikap seorang Muslim terhadap dunia. Yang pertama, ia melihat dunia dalam konteks syarak. Ya, bukanlah ia rasa boleh melakukan apa saja ataupun bebas melakukan apa saja untuk mendapatkan habuan ataupun nikmat dunia. Ya. Kemudian yang kedua adalah ia menjadikan, ya, bagi orang Muslim ataupun orang mukmin, ia menjadikan dunia itu di tangannya.
dan bukannya dunia itu di hatinya seperti mana disebutkan dalam doa yang telah diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Allahumma Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Okey. Dan di sini juga telah disebutkan ataupun telah menjadi satu guideline kepada kita mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan ayat 88. Ba'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa yang baik, apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kita, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita fahami bahawa sebenarnya yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya, janganlah kita mengharamkan apa yang halal, dan juga janganlah kita menghalalkan apa yang haram. Membawa erti menyamai apa poin yang pertama tadi, iaitu sikap orang Muslim terhadap dunia adalah dalam konteks syaraknya. Tidak boleh ia melangkaui ya, bebas daripada membatasi syarak. Yang halal kekalkan halal, yang haram kekalkan ini sebagai haram. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin, itu disebut dalam sebuah hadis. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya, juga mengisyaratkan kepada kita, dan makanlah kita ya, makanan yang halal dan baik yang telah Allah Taala rezekikan kepada kita. Rezeki ini ya, asalnya memang ya, bila Bani Adam ditiupkan roh, maka ada empat perkara yang telah Allah Taala janjikan. Yang pertama adalah hidupnya, yang kedua matinya, yang ketiga adalah rezekinya, yang keempat adalah jodohnya. Semua ni Allah Ta'ala dah tetapkan daripada Lauh Mahfuz lagi. Bila dia tiupkan roh, empat-empat perkara ini telah menjadi satu jaminan kepada setiap hamba yang akan dihidupkan ya. Makanya Allah Ta'ala dah confirm dah, dah tahu dah bila hamba ni akan dapat rezeki sekian-sekian ya. Jadi apabila rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun angkanya mungkin sedikit, haruslah dan wajiblah kita mensyukuri terhadapnya, dan kita kena makanlah. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ni'mal mali salih fi yadil 'abdi salih. Apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang terbaik, harta yang terbaik ialah harta yang berada di tangan orang yang salih. InsyaAllah orang yang salih ini, kalaulah dia berusaha mencari rezeki, rezeki yang dia dapat tu yang pertama ya, memang Allah Ta'ala hadiahkan. Sebab apa? Sebab dia berusaha mencari rezeki yang bercukupan untuknya. Dia tidak melihat rezeki itu ya, sehingga mana ia boleh dibutakan dengan rezeki. Faham maksud saya ya? Dan bila bercakap tentang bagaimana orang yang berusaha dia bertawakal ni ya, kemudian bila dia berusaha dan tawakal, kemudian dapat rezeki. Saya ada satu kisah yang berlaku lebih kurang 2-3 tahun lepas. Ada seorang hamba Allah ni jumpa kepada saya, dia cakap kepada saya, "Ustaz,
saya dah tak percaya dah rezeki ni dari Allah. Allahu Akbar. Dia kata macam tu, saya dah tak percaya dah rezeki ni dari Allah. Cakap, kenapa boleh cakap macam tu? Saya kenal dia tu daripada sekolah menengah lagi. Kenapa cakap macam ni? Kan? Dia kata, ustaz, dia tak panggil ustaz lah, sebab member daripada sekolah menengah kan. Dia kata, mana taknya? Kita ni beriman, kita berusaha mencari rezeki, tapi bila rezeki dapat sikit dia. Kawan saya yang tak beriman, yang tak ada agama pun, usaha dia mungkin sedikit, tapi dia kaya raya ustaz. Ustaz lagi, dia bukan ustaz. Masa itulah. Jadi, dialog tu memang real. Bukannya orang jauh pun. Kawan saya daripada sekolah menengah. Dia kata, saya dah tak percaya dah rezeki ni datang daripada Allah. Kemudian saya kata, okey, kalau gitu, cuba bacakan Faiza Azam Tafatawakal Alallah. Dia memang boleh baca. Lebih malang lagi, dia pelajar sekolah agama. Bukannya orang yang tak ada basic. Memang sekolah menengah yang ada asas agama yang kuat pun. Tapi akhirnya telah dibutakan dengan Allah Ta'ala uji dia terhadapnya, ke atasnya, rezeki yang mungkin susah sikit lah. Jadi bila dibacakan Faiza Azam Tafatoh, kalau Allah, nampak tak ayat ni, dia kata. Cakap, okey, saya memang faham ayat tu. Macam mana awak faham ayat ni? Dia kata, saya faham ayat ni, barang siapa yang telah pun berusaha sungguh-sungguh, bertawakal kepada Allah. Itu yang saya buat, dia kata. Itu yang saya buat. Saya dah usaha gila-gila, kemudian saya bertawakal kepada Allah. Kalau nak ikut logik akal, betul. Memang ada betulnya dia boleh rasa putus asa. Sebab apa? Dia kata, saya dah berusaha betul-betul, saya dah buat semampunya, lepas tu saya serahkan bulat-bulat kepada Allah. Lepas tu rezeki tak dapat. Agak-agak dia nak salahkan siapa? Nak salahkan diri dia? Dia dah buat yang terbaik. So dia nak salahkan siapa? Mak ayah dia? Tak. Dia salahkan Allah. Allahu Akbar. Lepas tu saya istighfar panjang lah. Saya cakap macam ni, konsep tawakal kita ni kena betul. Jangan kita ingat semua yang kita buat, kemudian kita tawakal, Allah Ta'ala akan bagi on the spot. Sebenarnya kaedah ibadah kita ni adanya rotation tau. Kenapa dalam setiap hari kita kena solat 5 kali waktu dalam satu hari? Kenapa tak kita tak solat setahun sekali macam kita solat raya? Sebab jiwa kita ni perlukan rotation, perlu refreshment, perlukan refreshment iman, ya. Jadi bertawakal pun dia ada satu rotation juga. Yang jadi silapnya bila kita usaha, kita tawakal bulat-bulat, kita serah kepada Allah. Kemudian dia tak ada dah. Dia rasa dia dah cukup, dia dah buat apa yang terbaik, dia serahkan bulat-bulat kepada Allah. Itu masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana sebelum ni rasa konsep tawakal ni? Sebab sebenarnya konsep tawakal yang betul, sebelum kita berusaha kemudian kita bertawakal, sebelum kita usaha tu kita kena tawakal dulu. Faham tak maksudnya? Kita tahu rezeki itu datang daripada Allah, itu tawakal. Kemudian kita berusaha. Nampak tak? So rotation ni adalah first kali kita tawakal, kita tahu rezeki itu datang daripada Allah, sama ada banyak atau sedikit, itu hak Allah Ta'ala nak bagi. Kemudian kita berusaha. Lepas tu kita bertawakal. Lepas tu kita berusaha lagi. Kita bertawakal. Kita usaha lagi. Dia akan jadi satu rotation. Kitaran yang lengkap. Ketika itulah, kalau Allah Ta'ala nak bagi sikit pun, kita boleh redha. Allah Ta'ala bagi banyak, kita lagi banyak memberi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasanya cukup untuk malam ini. Ya, yang apa yang lebih penting adalah macam mana Nabi SAW nak didik umat dia supaya tidak terpalit dengan dunia, kerana dunia ini sangatlah kelazatannya sangatlah sedikit. Fama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Dan sebenarnya dunia ini, kenikmatan dunia ini ada tapi sangatlah sedikit. Itulah kata Nabi, itulah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dikonfirmkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi khususnya nasihat untuk diri saya, janganlah kita rasa teruja dengan dunia. Kita perlukan dunia untuk menuju akhirat, tapi jangan jadikan dunia ini sebagai matlamat. Bila kita jadikan dunia sebagai matlamat dan objektif, makanya kita hanya akan masyhur di dunia tetapi hina di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya mengharapkan, dan kita sama-sama doa Allah Ta'ala memimpin hati kita supaya bila kita kejar akhirat, yang datang kepada kita ini adalah dunia. Faham konsep dia? Kita kejar akhirat, dunia akan datang kepada kita.
Tapi bila kita kejar dunia, tak confirm lagi, tak pasti lagi dunia akan datang, apatah lagi akhirat yang akan datang kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل الله شقيا ولا مطروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا يا الله jadikanlah dunia ini di tangan kami dan janganlah kau jadikan dunia ini di hati kami, janganlah dunia ini merosakkan kehidupan kami. Bahkan kami ketahui dan bahkan kami tahu dunia ini hanyalah alat dan juga wasilah untuk menuju ke akhirat yang abadi. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.